Suci, suci, suci. Sudarlun, Suci, begitu ia dipanggil, merupakan salah satu gajah jinak di Conservation Rescue Unit Alukuyun, Kecamatan Wuila Timur, Aceh Barat. Di usianya yang kini 35 tahun, Suci diketahui tengah mengandung anak dengan usia kandungan 20 bulan. Jika sesuai prediksi, Suci kemungkinan akan melahirkan anaknya pada akhir Agustus nanti. Karena kondisi Suci pula, petugas di CRU Alukuyun melakukan sejumlah persiapan, mulai dari kandang, pakan, serta berbagai kebutuhan lainnya. Keterbatasan dana diakui petugas menjadi salah satu kendalanya. Saat ini kita kandangkan mungkin karena menjelang gajah Suci mau melahirkan, makanya dibuatlah persiapan kandang untuk melahirkan. Jadi mungkin akan lahir, kalau prediksi 22 bulan mungkin kena pada bulan 8-9-10. Jadi kondisi sekarang sudah hamil tua, Bang? Kondisi sudah hamil tua. Kemudian kebutuhan dan persiapannya gimana nih, Bang? Untuk melahirkan dari CRU Alukuyun? Kalau kebutuhannya mungkin ada lembaga CWC yang membantu untuk pembuatan kandang. Mungkin ada kekurangan juga, mungkin seperti timbunan ini mungkin perlu 10 truk atau 15 truk untuk tambahan supaya tidak waktu hujan tidak tergenang air. Di sisi lain, kehadiran CRU Alukuyun menarik minat masyarakat untuk berwisata. Bisa melihat dan berfoto bersama gajah menjadi daya tarik lokasi ini, terutama bagi anak-anak. Dari Melabuh, Yulham, Serambi On TV.